Tak hanya masyarakat sipil, anggota Polri pun dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh human error atau faktor lain. Seperti beberapa hari lalu yang dialami salah satu anggota Polri di jajaran Mapolresta Malang Kota. Dari peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi setiap anggota Polri di Mapolresta Malang Kota untuk mendapat pembekalan tentang kesehatan pada seminar kesehatan yang digelar di Aula Mapolresta Rabu 22 Januari kemarin. Kapolresta Leonardus memberikan pesan akan pentingnya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat bagi setiap anggotanya. Menurutnya, setiap anggota Polri harus memahami gejala maupun upaya pencegahan hingga pengobatan beberapa penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung, darah tinggi, hingga diabetes. Agar dapat melahirkan para personil yang sehat dan memiliki kinerja yang baik, pemeriksaan kesehatan anggota Polri di jajaran Mapolresta Malang Kota pun akan digelar secara rutin. Kapolresta Leonardus juga mewajibkan semua anggotanya untuk mengikuti tes kesehatan tersebut, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan jika ada anggota yang kesehatannya kurang baik, dapat diantisipasi serta mendapat penanganan lebih dini. Ahmad Saiful Afandi, Dinas Kominfo, Kota Malang.